drama info daripada novel di episod kali ini juga. Karina akhirnya pulang ke KL bersama Mizan. Mizan berkali-kali tenangkan Karina agar Karina kuat. Mereka akhirnya sampai ke KL. Mizan bawa Karina ke hospital di mana Anum dirawat. Sampai di sana, pihak polis juga ada di situ. Karina mula terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Zan memulakan cerita. Security guard jumpa dia terbaring di depan rumah kita. Lebih tepat lagi, depan pintu pagar rumah abang. Ujar Mizan, Karina mengetap bibirnya. Mendengar kat itu membuatkan Karina geram. Your house is my house. Celaka Anum, pagar rumah Mizan juga yang kau pergi. Bentak Karina marah dalam hati. Dia mulai mencari kelibat Saiful. Ya, Karina nak Saiful terus membawa Anum balik ke Kuantan. Tak mahu lagi Anum terus menyemak dalam kamus hidup mereka. Parasit inilah yang membuatkan hidupnya huru-hara. Dari bergelar menjadi isteri Saiful hinggalah dia di samping Mizan. Mizan kemudian memandang Karina. Lagi satu, badan dia lebam-lebam dan dia mendakwa dirinya dirogol. Ujar Mizan lagi. Mendengar kat itu, Karina tergamam. Mata dilarikan ke dalam mata Mizan. Rogol? Karina mencari kebenaran dengan soalan yang hampir tak keluar dari peti suara. Mizan kini menyentuh kedua-dua tangan Karina. Kak, ini semua prosedur je sehingga selesailah peron doktor dan siasatan polis. Kak kena kuat, boleh? Pinta Mizan lagi. Kata-kata Mizan membuatkan Karina semakin resah. Apa maksud abang? Apa kena-mengena kita dengan Anum dirogol? Karina memandang polis itu. Kenapa tuan? Apa yang berlaku? Karina bertanya lagi. Akhirnya polis itu menjawab. Puan Anum membuat laporan polis menuduh Dr. Mizan yang telah merogolnya. Ujar pegawai polis itu, Karina cuba menghadam, mencerna dan melumatkan kata-kata polis itu. Gilaan apakah ini? No, tidak. No, tuan, itu tak benar. Semua itu palsu, tuan. Anum penipu. Dia tipu, tuan. Tolong jangan percaya. Ini seluruh badan Karina mula menggigil. Karina mula tak keruan. Air mata hanya ditahan sudah bergelangan. Mendengar kat itu, Mizan memeluk Karina erat. Dia memahami perasaan isterinya ketika itu. Abang, please tell them it is not true. Karina menyembah muka ke dada Mizan. Namun pihak polis itu menggeleng. Maafkan kami puan, kami hanya menjalankan tugas. Puan Anum telah pun membuat laporan. Jadi kami perlu menjalankan siasatan. Tugas kami ni hanya untuk menyiasat dakwaan tu betul ataupun tidak. Ujar pegawai polis itu. Namun kata-kata itu tak berjaya meredakan Karina. Puan, batalkan laporan dia tuan. Itu fitnah. Suami saya tak buat perkara terkutuk tu. Karina menangis di depan pegawai polis itu. Dan Karina terus memeluk suaminya erat. Karina tak mahu melepaskan Mizan pergi. Namun pihak polis itu tetap menahan Mizan.